yang jelasnya dia sudah melanggar melanggar protokol kesehatan. Kita suruh atur jarak, pakai masker, cuci tangan, ini malah mandi sama-sama nggak pakai masker. Wah, nanti berarti kena denda juga Pak ya pihak pengelola ya. Perintahnya adalah yang pertama ditutup, yang kedua itu pidana itu. Oh pidana. Iya proses pidana lah. Proses kepolisian berarti. Hmm. Pak terhadap tempat-tempat lainnya Pak, waterpark lainnya dan pantai-pantai lainnya yang masih banyak juga warga. Kalau diatur dia atur jarak, dia gunakan protokol kesehatan. Oke lah, ekonomi kan harus menggeliat juga. Tapi kalau udah seperti itu kan nanti semua orang jadi kena, ya. Nggak mampu mungkin di rumah sakit kita. Aspek pengawasannya mungkin Pak, karena masyarakat tahu lah Pak, datang-datang dia abai gitu. Siapa yang berani membuka perusahaan, dia harus berani mengawasi. Kan tak boleh juga kita ikut mengawasi secara total. Ya? Airos, di mana ini merupakan bagian dari kewajiban Deli Serdang. Kami melihat beberapa waktu yang lalu, di mana di sini telah tersiar dan itu memang kenyataan. Setelah kami tinjau dan kami diperintah langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk menutup. Makanya pagi ini sudah kami tutup. Ini hal yang sangat tidak baik. Suasana pandemi malah beberapa pelaku usaha tidak menepati atau mengingatkan warganya, malah membuat satu pandemi atau klaster baru di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Medan. Kami tidak segan-segan juga untuk pengusaha atau pelaku usaha yang lain yang ada di wilayah ini, segera jangan lakukan hal yang seperti ini lagi. Kami akan tegas-tegas akan menutup mulai hari ini. Silakan, ini hal yang sangat baik bagi kita sama-sama. Kita bekerja sama untuk mencegah berkembangnya COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Social distancing-nya kami langgar, Pak. Jadi udah ada komitmen dari pihak Abang untuk katakanlah tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Kita segera akan memperbaiki apa yang sudah menjadi kesalahan dari pihak saya sebagai pengelola daripada waterpark ini, Pak.